Pemirsa, seorang supir truk tinja langsung melarikan diri setelah tertangkap basah sedang membuang limbah di selokan air di Cawang, Jakarta Timur. Warga berhasil merekam plat nomor truk tinja yang kabur dan videonya kini viral di jagat maya. Nih, buang di sini nih platnya nih. Inilah video amatir warga yang diunggah pada laman Instagram Merekam Jakarta ketika sopir sebuah truk tinja milik swasta dengan nomor polisi B9631 UFA buru-buru tancap gas setelah tertangkap basah membuang limbah domestik ke saluran air. Peristiwa terjadi Minggu pagi 20 November berlokasi di Jalan Maijen Sutoyo, Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, persisnya di hutan kota Uki Cawang. Pelaku diduga kuat memanfaatkan situasi jalan yang sepi, lalu membuang limbah lewat lubang selokan. Diduga pula, aksi pelaku bukanlah pertama kali. Itu meresahkan sekali, mas. Soalnya baunya jadi mana-mana dan bisa jadi pencemaran juga itu, mas. Tolong ditindak lanjut lah dari petugas atau pihak-pihak yang terkait. Mungkin bisa diberikan sanksi mungkin kepada petugasnya. Identitas truk terekam jelas. Maka tidak mustahil polisi bisa menemukan pelaku dengan cepat. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tengah melacak sopir truk lewat plat nomor polisi untuk mengetahui nama pemilik truk serta alamatnya. Jika memang terbukti melanggar, maka izin operasional perusahaan truk tinja tersebut akan dicabut secara permanen. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta.